Wah, saya ini dianggap gong ya. Jadi harus ditabuh. Terima kasih atas pemberian waktunya kepada saya. Yang sebetulnya saya itu datang ke sini hanya untuk diundang begitu saja. Dan apa? Menengok anak-anak. Anak-anak Gusurian. Termasuk cucu saya ini yang sudah merasa bahwa dia itu anggota dari Gusurian. Untuk kesempatan yang diberikan pada saya, terlebih dahulu saya ingin mengajak semua yang hadir sini untuk bersama-sama berdoa kepada yang beragama Islam membaca suratul Fatihah, kepada yang lain menurut kepercayaan masing-masing. Tujuannya adalah agar supaya apa yang kita inginkan, yang kita lakukan dalam acara ini akan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Karena itu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Mau? Mau, Mas? Kebetulan saya Katolik, Bu Sinta. Oh. Saya diwakilkan Mbak Wulan. Saya yang lain. Baik. Tapi kan sudah saya katakan menurut kepercayaan masing-masing. Jadi mari kita bacakan surat Al-Fatihah yang kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya kita hadiahkan kepada Gus Dur. Dan ketiganya agar semuanya yang kita lakukan pada hari ini dengan tujuan yang sangat mulia dan baik ini demi kelancaran pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang baik, yang amanah, adil, jujur, dan bermartabat bisa terlaksana, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabil mustofa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekali apa tiga kali? Terima kasih atas bacaan Fatihahnya. Selanjutnya kalau saya diminta apa? Komentar memberi pesan ya, memberi nasihat. Memberi nasihat. Ya, saya memang sudah tua tapi hari ini enggak menjadi muda lagi karena itu enggak. Kalau dimintain nasihatnya kok enggak nyampe juga ya nasihatnya. Cuma saya berpesan gitu. Kita kan akan memilih pemimpin bangsa dan negara ini. Jadi kita harus memilih yang amanah. Ya. Yang amanah, yang adil, jujur, dan bisa mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk itu, apa yang dilakukan semuanya itu harus dipegangin. Artinya bahwa kita harus bisa terlaksana itu semua kalau kita berpegang pada sifat demokratis. Jadi dan demokratis itu sudah ditelurkan oleh Gus Dur dan isinya adalah keadilan, kejujuran, persamaan, dan kesetaraan dan kemanusiaan yang terutama itu. Semuanya itu harus dipegangin dan bisa dilakukan di sebaik-baiknya. Dan saya kira inilah tugas dari para Gus Durian untuk bisa menyampaikan ini semua kepada masyarakat agar pemilu yang damai bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sinta, Pak Yuda, Pak Kosasi, dan Pak Lukman. Terima kasih. Kita ke atas lagi. Ke atas lagi. Ibu Sinta tadi memberikan pesan dan bukan tanpa alasan Ibu Sinta memakai baju warna merah muda. Karena pemilunya 14 Februari. Oh iya. Identik dengan warna kasih sayang. Dan pemilunya semoga penuh dengan kasih sayang ya. Pemilunya.